Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Amma ba'd. Kaum muslimin, para pemirsa yang saya hormati. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-nikmat-Nya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita bisa berjumpa lagi, bertemu lagi dengan acara Untaian Hikmah. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini menjadikan iman kita semakin meningkat dan semakin meningkat, dan Allah meridhoinya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita minal zulumati lan nur. Para pemirsa yang saya hormati, kita semua orang yang masih hidup pasti mati. Maka kita harus mengingat kematian, karena semua makhluk yang hidup pasti mati. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru dzikra hadzimil ladzatil maut." Perbanyaklah kalian dengan mengingat pencabut kenikmatan, yaitu mati. Jadi kita diupayakan selalu mengingat kematian. Mau tidur, ingat mati. Maka ketika mau tidur, baca doa-doa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat, ingat mati, supaya sholat kita semakin khusyuk, benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mau bersedekah, ingat mati, supaya kita ketika bersedekah itu benar-benar karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mau mengaji, ingat Allah, supaya kita dalam mengaji benar-benar bisa meluruskan niat, supaya ngaji diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, para pemirsa yang saya hormati, ya. Jadi mengingat kematian bagi umat Islam dihukumi, sangat dianjurkan sekali. Ya, mengingat kematian. Kalau orang selalu mengingat kematian, bisa menjadikan sadar diri. Yang dulunya tidak mau sholat, ingat mati, laksanakan sholat. Yang dulunya belum mau zakat, zakat kewajiban, ingat mati, kemudian keluarkanlah zakat. Yang dulunya jadi orang pelit, tidak mau bersedekah, ketika mengingat mati, bersedekahlah. Jadi akhirnya bahwa orang yang selalu mengingat kematian ini bisa menyadarkan diri untuk selalu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena semua manusia pasti akan mati. Al-Qur'an menerangkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Malaikat mati, hewan mati, manusia mati. Jadi semua makhluk yang hidup akan mati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti datangnya hari kiamat, semua makhluk mati. Termasuk di dalamnya adalah malaikat Israel yang selalu mencabut ruhnya seseorang, dia juga mati. Ya. Karena kematian tidak melihat malaikatkah, manusiakah, atau hewankah, semua mati.
Terus kemudian kematian itu, ya, tidak ada yang tahu akan mati di mana, jam berapa, hari apa, bulan berapa, tahun yang keberapa, tidak ada yang tahu. Kita lihat surat Luqman, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidaklah manusia mengetahui akan mati di bumi mana. Bisa jadi orang Indonesia matinya di luar negeri. Bisa jadi orang luar negeri matinya di Indonesia. Bisa jadi orang Tegal matinya di Jakarta. Bisa jadi orang Jakarta sebaliknya meninggal dunia di Tegal. Karena manusia tidak tahu akan mati kapan. Para pemirsa yang saya hormati, orang meninggal dunia itu bermacam-macam. Ada kalanya sakit terlebih dahulu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kalanya dalam keadaan sehat. Baik meninggal dunia dalam keadaan sehat, dalam keadaan diuji oleh Allah lewat penyakit, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting satu, idaman umat Islam ketika meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang paling utama. Mengenai sebab kematian, Allah yang tahu. Ada orang ketika akan meninggal dunia spontanitas. Suatu contoh, ada longsor, kemudian meninggal dunia. Ya, kemarin ada bom di luar negeri, semua mati. Ya, mati dalam keadaan sehat walafiat. Ada orang terkena bom, ada orang kecelakaan, meninggal dunia secara langsung. Tidak jadi soal. Ya, silahkan, itu adalah atas izin Allah. Yang penting kita sudah ada persiapannya. Quran menerangkan, wa tazawwadu fa inna khairazati taqwa wattaquni ya ulil albab. Carilah bekal kalian, maka sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Definisi takwa, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Inilah definisi takwa. Yang kedua, ketika orang akan meninggal dunia dalam keadaan diuji oleh Allah, sakit terlebih dahulu. Sedangkan sakit yang paling lama menurut saya, ini sakit stroke. Bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh. Ada orang yang meninggal dunia cepat, sakit apa itu? Jantung. Maka ketika ada orang sedang sakit jantung, siap-siap saja mati. Siap-siap saja malaikat Israel datang. Ya. Tapi perlu diketahui, apabila ada orang akan meninggal dunia kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat sakit terlebih dahulu, jangan khawatir, khusus orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, sakit satu hari, dosa akan dikurangi. Sakit dua hari, terkurangi lagi. Sakit tiga hari, dosa terkurangi lagi. Bahkan sampai sakit satu minggu, satu bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi jangan khawatir ketika diuji oleh Allah, mau meninggal dunia sakit terlebih dahulu, maka bisa jadi dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal dalam keadaan diampuni dosanya, langsung mendapatkan nikmat kubur. Jadi jangan sekali-kali mencemooh orang yang meninggal dunia dalam keadaan sakit terlebih dahulu. Kalau kita sebagai umat Islam percaya adanya Allah, Allah Maha Pengampun, ya. Kemudian proses kematian, Quran menerangkan, waja'at sakaratul mautu bil haq, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Proses kematian, mohon maaf, perlu diketahui. Contoh, orang yang akan meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah, sebelum malaikat Israel datang, maka terlebih dahulu malaikat-malaikat pembantu malaikat Israel datang terlebih dahulu. Suatu contoh,
Ini orang akan meninggal dunia nih dalam keadaan beriman kepada Allah. Sebelum malaikat Israel datang, terlebih dahulu malaikat-malaikat yang lain datang mengelilingi orang yang akan meninggal dunia. Yang kedua, baru malaikat Israel datang. Setelah datang, malaikat Israel berkata, "Ukhruj ayuhar ruh, keluarlah wahai ruh." Mulai ruh ditarik oleh malaikat Israel alaihi salam. Setelah ditarik oleh malaikat Israel alaihi salam, mulai dimasukkan ke kain kafan yang warnanya putih. Kemudian diberikan oleh kepada malaikat-malaikat yang tadi mengelilingi. Langsung dibawa ke langit pertama. Setelah langit pertama, masuk ke pintu langit kedua. Masuk lagi ke langit pintu ke langit ketiga sampai langit ketujuh. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ad-Dailami, "Inna arwahal mu'minina fis sama'i sabi'ati yang duruna ila manazilihim fil jannah." Sesungguhnya ruh-ruhnya orang yang beriman ya di langit yang ketujuh. Setelah ruh dicabut, dibawa oleh malaikat sampai langit ketujuh, bahkan mereka bisa melihat nanti tempatnya di surga. Allahu Akbar walillahilham. Inilah orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian proses orang yang akan meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah, non muslim, kafir. Sebelum malaikat Israel datang, malaikat berkumpul dengan pakaian serba hitam semuanya. Mereka duduk berkejauhan. Kemudian yang kedua, baru datang malaikat Israel alaihi salam. Mulai sebelum dicabut ruhnya, maka wayadribuna wujuhahum, dipukuli dulu. Ya, dipukuli dulu. Setelah dipukuli, baru ditarik ruhnya. Setelah ditarik ruhnya, dimasukkanlah ke kain kafan yang warnanya hitam, diberikanlah kepada malaikat-malaikat yang pakaiannya serba hitam. Kemudian malaikat Israel pergi. Nah, setelah itu dibawalah oleh malaikat-malaikat diiring-iring sampai langit pertama. Ketika sampai langit pertama, ternyata tidak dibukakan ke pintu langit pertama. Quran menerangkan, la tufattahu lahum abwaabus samai wa la yadkhulunal jannah. Tidak akan dibuka pintu-pintu langit untuk mereka orang-orang yang kafir. Wa la yadkhulunal jannata, dan mereka tidak akan masuk surga. Allahu Akbar, na'udzubillah min dzalik. Maka inilah orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, tidak beriman kepada Allah, ya, tidak sampai ruhnya masuk ke langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh. Tidak sampai ke situ. Kemudian setelah itu mulai akan dilempar, seakan-akan dilempar ruh, ya, dari langit ke bumi. Kemudian di awang-awang itu, ya, disambar oleh manuk-manuk, burung-burung. Setelah disambar oleh burung-burung, kemudian datanglah angin membentur-benturkan ke sana dan kemari. Inilah siksaan bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, matinya su'ul khotimah. Ya. Dari saya cukup sekian. Barangkali banyak kesalahan dari awal sampai akhir. Mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.